Perlakuan Andre Taulani pada Azam anak Sule dan Natalie terekam Raffi Ahmad. Andre, kayak aku ya. Postingan akun Instagram Raffi Ahmad dan Nagita Slavina baru-baru ini memperlihatkan perlakuan Andre Taulani pada anak Sule dan Natalie Holzer. Ya, Raffi Ahmad memperlihatkan kebersamaan Andre Taulani dengan Azam Adriansyah Sutisna melalui sebuah video. Kala itu, Andre Taulani terekam menggendong Azam Adriansyah Sutisna. Sementara, Raffi Ahmad memvideonya dengan gaya vlog. Azam lucu banget ya Azdam ya, ujar Raffi Ahmad sambil melihat kamera. Azam sendiri terlihat bengong atas ulah para artis top itu. Mendengar ucapan Raffi Ahmad, Andre meraya mirip dengan Azam. Kayak aku ya, kata Andre Taulani. Raffi Ahmad pun mengiyakan pernyataan Andre Taulani itu. Lantas, Andre Taulani seolah berselfie dengan Azam. Aduh si Azam, lucu banget ya, kata Raffi dengan nada gemas. Dalam postingan itu, Raffi hanya menuliskannya satu kata di caption. Azam emoji hati, tulis akun Raffi Nagita 1717, Kamis tanggal 18 Juli tahun 2022. Sidang cerai perdana antara Natalie Holzer dan Sule telah digelar Rabu, tanggal 20 Juli tahun 2022, di Pengadilan Agama Cikarang. Dalam sidang ini beragendakan pemanggilan kedua belah pihak, yakni penggugat dan tergugat. Selain itu ternyata majelis juga menggelar mediasi selama 2 jam untuk keduanya. Dari hasil mediasi tersebut Natalie pun mengumumkan hasilnya kepada publik. Ia dan Sule telah sepakat untuk mengakhiri rumah tangga mereka alias bercerai. Kita udah mediasi dan ngobrol jadi udah kesepakatan kita pisah cerai, kata Natalie Holzer, dilansir Tribun Style dari YouTube Kiai Haji Infotainment pada Rabu, tanggal 20 Juli tahun 2022. Di kesempatan itu, Sule juga terlihat hadir di sidang mediasi. Keduanya bertemu dan saling bertegur sapa. Tak sampai di